pagi. Udah sore guys. Sekarang kita juragan nyampe di Sumatera Barat. Nanti gue kasih tau rekomendasi 3 kuliner yang harus dikunjungin di kota ini, Bas. Nanti gue bareng siapa? Bareng artisnya. Nanti kita lihat ini. Oke, siap. Padang ini, gar sate Padang. Ini namanya sate aja, dan mereknya Sate Bahagia. Nah, cobain dulu gimana nih Sate Bahagia. Kayaknya nih kata teman gua yang artis Instagram, ini wajib dicoba. Buat siapa? Artis teman gua. Nanti gua kasih tahu ya guys. Ya. Jadi yang berbeda dalam penyajian Sate Bahagia yang berada di Kota Padang adalah antara kuahnya dengan satenya itu terpisah. Kalau di tempat gua di Palembang itu antara kuah sama sate itu dikumpulin jadi satu gitu. Oke lah, kita nikmatin aja dulu. Jadi kalau udah makan, dia cara ngitung tuh kayak gitu tuh, kayak metode sempoa, nggak pakai kalkulator, terbaik. Oke, iya guys. Jadi kuliner yang kedua yang harus dikunjungin di Kota Padang, es durian gantinan lamu. Karena sudah terlalu lama nggak diganti-ganti, kalau cepat diganti dia gantinan baru. Karena belum diganti, masih gantinan lamu. Nah, makanan yang harus dicoba adalah es durian. Sama, di sini juga tidak ada sate Padang, adanya sate daging. Enak bang? Alhamdulillah. Enak, asik. Sate Padangnya lebih enak daripada sate Padang di Lampung. So guys, ini kuliner kita kedua, coba ini. Oke. Guys, pagi tadi kita udah lari pagi. Terus sarapan yang akan coba adalah warung tongkrong. Wah, nanti kita lihat warung tongkrong tuh ada apa aja nantinya. Tiga hari ini kita lagi di warung Cokro di Jalan Nipa buat sarapan. Terima kasih ya Bang Bet yang udah nemenin gue. Oke, sampai jumpa lagi.